majelis-majelis ilmu, ya. Jadi Bapak Ibu hadir begini ini melunakkan hati kita. Karena kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, ya. Guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman dan anjuran, ancaman terhadap dosa-dosa sehingga masuk neraka, anjuran untuk mengerjakan amal soleh sehingga masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang soleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Ini Imam Qurtubi, ini orang yang sudah lama meninggal, ya. Beliau menceritakan seperti juga keadaan kita sekarang. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, cuma perbedaan mungkin sekarang dengan adanya teknologi saja. Manusia sama saja, gitu kan. Jadi majelis ilmu dititik beratkan oleh beliau kalau orang yang mau melunakkan hatinya. Artinya kalau dia rasa, kenapa ya saya enggak mau ibadah? Kenapa ya saya suka rasanya mau melanggar agama? Kenapa saya malas sholat malam misalnya, saya malas sedekah? Ya, maka ini hatinya keras, ada sesuatu di situ. Dan otomatis kalau sudah di majelis ilmu seperti ini, pasti Bapak Ibu bisa rasakan, sekali saja hadir, ada seperti penahan untuk berbuat dosa. Ya. Kalau sudah ada tawaran berbuat dosa, bubar dari majelis ilmu itu rasanya, kayaknya enggak boleh nih agama. Ya, ini. Itu sekali, dua kali dia hadir, tiga kali dia hadir, berkali-kali dia hadir lebih kuat lagi.